kelas 3, ruang kelas kalian. Yuk kita intip sama-sama ya. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat belajar. Ini di kelas 4 ya, kelas kalian. Ayo kita intip di dalam. Ini loh anak-anak, kelas 4. Siap ya. Halo, selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar di kelas 5? Yuk, ikuti lihat-lihat kelasnya. Nih, silakan kalian lihat-lihat. Kalian besok akan belajar di kelas ini. Selamat pagi, anak-anakku semuanya. Tetap semangat dalam di rumah. Saat ini adalah kelas 6. Nanti kita akan belajar melalui video-video yang di link SDGs 1 Wonosobo atau nanti melalui aplikasi yang lain. Nah, pembelajaran kita, walaupun kita belum bisa bertatap muka, tapi masih mendapatkan banyak cara ya kita belajar. Salah satunya nanti kalian harus download Google Classroom. Nanti ada tugas-tugas yang akan disampaikan melalui Google Classroom tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nanti HP kalian diinstal dengan Google Classroom di Play Store ya. Nanti caranya bagaimana akan diberitahu. Nah, di sini nanti kita akan berinteraksi melalui berbagai cara, bisa WA, bisa dari link YouTube ya. Dan tugas kalian harus menyiapkan dua buku untuk tugas minggu genap dan satunya untuk minggu ganjil. Jadi tugas-tugas yang diberikan akan dikumpulkan seminggu sekali pada hari Sabtu. Terserah datangnya jam berapa, di sini Bapak Ibu guru ada dari pukul 7 sampai pukul 11:30 hari Sabtu. Nanti tugas yang diberikan kalian mengambil lagi buku yang satunya untuk dibawa pulang dan untuk mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Baik, anak-anak semuanya tetap semangat dalam belajar walaupun dalam rumah, tetap jaga kesehatan. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi anak-anakku, pasti kalian dalam keadaan sehat, bahagia bersama orang tua kalian di rumah. Anak-anakku yang terkasih, kalian tadi sudah menyaksikan kelas-kelas yang nanti akan anak-anak gunakan dalam belajar selama nanti kita diizinkan untuk bertatap muka. Anak-anakku, selama belajar dari rumah, kalian akan dipandu oleh bapak ibu guru kelas masing-masing. Lewat grup WA, bisa juga lewat Google Classroom, bisa juga kalian nanti bertatap muka melalui Google Meet. Anak-anakku, tetap semangat di dalam belajar. Jaga kesehatan. Patuhi nasihat orang tua kalian. Semangat ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.